balik lagi semua di Olimpik, siapapun bisa juara. Jadi saya hanya membawa Olimpik yang kemarin, ya itu sudah Olimpik saya tahun kemarin, sekarang sudah beda lagi. Jadi saya motivasi saya, ya kenapa kalau bisa dua kali kenapa enggak? Akan seru banget buat diriku sendiri, tuh seru banget sih. Ini tantangan dan challenge luar biasa. This time, and a third title here at the Thailand Open for Gracia Bolii and Apriyani Rahayu. And there it is. Rasa cinta. Saya baru tahu bahwa cinta itu banyak bentuknya. Mungkin banyak orang yang bilang cinta itu banyak bentuknya. Cuman saya baru ngerasain pada saat saya dengan Kak Grace. Karena mungkin karena itu mungkin yang membuat hubungan kami itu sangat erat banget gitu. Jadi pada saat saya ngerasain itu, ternyata memang benar gitu adanya bentuk cinta yang seperti ini, bentuk cinta yang seperti ini. Meskipun kadang-kadang Kak Grace sangat keras sama saya, ternyata memang itu rasa bentuk cintanya Kak Grace sama saya gitu. Aku coba untuk salurkan ke Fadia, karena itu tidak semua orang yang mendapat itu gitu. Jadi sampai sekarang aku coba untuk terus mempertahankan sih sampai ya detik ini ya. Jadi tadi soalnya dalam banget, maksudnya hubungannya itu loh, karena itu nggak gampang, itu nggak gampang ngebuat hubungan yang sangat satu sama lain saling percaya gitu ya. Apriyani Rahayu and Siti Ramadanti have beaten the defending champions and in only their fourth ever tournament together. And they've done it. Rahayu and Ramadanti, tomorrow they'll be happy with their performance. Today, of course, a little bit disappointed, but they were never really in it. Very sporting of Rahayu and Ramadanti. Semua yang dijalanin ada ups and down-nya juga, mungkin dari diri saya sendiri. Saya belajar lagi untuk berkomunikasi dengan Fadia, dan memang mungkin orang-orang di luar sana tidak terlalu paham. Jadi memang ini challenge buat aku juga, karena bagaimanapun aku akan tetap di tahap level yang akan bertingkat naik lagi gitu. Dan di sini aku anggap ini adalah level untuk pendewasaanku juga. Sangat luar biasa sih, seru juga, seru. Jadi ini adalah hal pendewasaan aku juga gitu. Dan sekiranya bisa membawa Fadia dengan baik, amin. Fadia, aku melihat dia anaknya benar-benar bersungguh-sungguh gitu loh. Memang dia tidak seperti aku yang berekspresif. Kalau dia ini enggak. Dia hanya bisa diam dan bisa membuktikan. Dan alhamdulillah saya bisa ngelihat bahwa Fadia ini mau anaknya. Dan pada suatu hal yang membuat dia merasa ada tekanan pada saat itu, itulah PR terbesar kami, bukan hanya Fadia, saya juga. Jadi di situ kami mencoba untuk mencari cara apapun, apa nih yang salah. Ternyata bukan permainan di dalamnya, ternyata cara komunikasi kami dan trust kami, kepercayaan satu sama lain. Jadi pada saat itu kami saling terbuka, saling memahami, saling menerima satu sama lain. Jadi pada akhirnya Fadia mengerti, saya pun mengerti. Mungkin caranya berbeda dengan saya caranya berbeda, Fadia dengan cara yang berbeda. Tapi tujuannya yang sama. Dan itu yang kami kembangkan sampai sekarang. Dan ternyata itu poinnya dari semua yang kami hadapin. Dan alhamdulillah kami bisa keluar di World Championship. Dan kami bisa juara juga di Hong Kong Open. Itu alhamdulillah itu hal yang sangat luar biasa buat kami berdua. Karena itu tidak gampang buat ada di tahap itu. Yeah.
They've done it, the Indonesians. We have our very first ever Indonesian women's doubles champions here at the Hong Kong Open. Buat diriku sendiri tuh sangat berarti ini Olimpik, karena ini sudah di atas dari semua turnamen yang ada untuk apa ya, untuk kita sebagai atlet. Alhamdulillah bisa mengangkat derajatku sendiri, derajat keluarga dan orang tua, pada akhirnya mungkin bisa apa ya, kalau mengingat beberapa perjalanan yang panjang sekali di hidup aku, gimana ya, value sangat amat banyak sih. Aku gak bisa sebutin satu persatu, hanya yang paling utama adalah keluarga aja gitu. Keluarga dan diri aku sendiri, bahwa di sini, jadi di Olimpik ini, setelah Olimpik, jadi aku bisa mengerti mana orang yang A, mana orang yang B di hidup aku gitu. Ya, dan sangat luar biasa, jadi membuat kita tuh kemana-mana tuh bisa dihargain sama orang, bisa dihormatin sama orang, begitupun juga keluarga sendiri. Gitu, ya, itu aja sih.